Bamet, gimana Bamet? Kasih jalan apa? Kasih jalan, kasih jalan. Kasih komen dikit dong. Bamet Dina. Ayo, Bamet Dina sebentar dong. Kemana? Apa? Gimana Kak Medina di dalam? Gimana Kak Medina? Ayo, Pak. Isi, Pak. Pemeriksaannya tadi. Ayo, Pak. Maaf ya. Ayo, Pak. Kasih dulu, Pak. Hari ini kita terima staf 2 dari Polda Metro, dari Kejaksaan Tinggi, dilimpahkan ke Kejaksaan di Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi Negara atas nama Medina Susani ya, alias Medina Zen binti Bujur Estianto. Di sini ada dua berkas, ada dua perkara. Satu dengan korbannya Uci Flodia, satunya dengan korbannya Marisa Mulyana. Uci Flodia disangka melanggar pasal 274 junto pasal 454 Undang-Undang ITE. Atau kedua pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE, atau ketiga 335 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua Marisa Mulyana ITE juga pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, atau apa? Kencengan dikit atau kedua 311 KUHP, atau ketiga 310 ayat 1 KUHP. Di penyidik tidak dilakukan penahanan. Di kami berdasarkan nota pendapat jaksa penuntut umum, dan akhirnya kita sudah dapat bahwa misalnya tersangka atas nama Medina Susani alias Medina Zen kami tahan selama 20 hari ke depan. Kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini dalam perkara atas nama Medina ini yang Uci Flodia dalam sidang penahanan. Maka lagi Marisa Ica kan tidak bisa dilakukan penahanan ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi yang ini bisa dilakukan penahanan. Jadi sekali tahap 2 hari ini dua perkara sekaligus kita melakukan penahanan terhadap perkara dengan korbannya Uci Flodia. Nah, kita tunggu JPU lagi membuat surat dakwaan dalam waktu 20 hari ini, menyempurnakan surat dakwaan apa pelimpahannya sekaligus atau sendiri-sendiri. Kemungkinan sekaligus. Ancaman Uci 6 tahun. Cepatnya akan kita limpahkan ke pengadilan dalam waktu 20 hari itu. Dalam waktu 20 hari kita akan limpahkan ke pengadilan. Segera disidangkan. Di dalam adalah pemeriksaan, penelitian tersangka dan juga barang bukti diterima oleh jaksa, ditanya sama jaksa dan jawab oleh tersangka. Dan kan udah sebelum kesini dibawa ke rumah sakit Ramat Jati. Berdasarkan di rumah sakit Ramat Jati ternyata sehat dan cakap. Jaksanya mungkin ya, karena di sana kan di rumah sakit kita nggak mengikuti, maksudnya dalam arti cakap bisa ketika ditanya oleh jaksa bisa dijawab dengan baik dan benar. Ya memang dijemput paksa tadi kan dari bagaimana dari Bandung. Mungkin nggak tahu kita lewat BH-nya atau mungkin nggak tahu, nanti mungkin belum ada surat juga, pasti kita tanyakan ke jaksanya.